Assalamualaikum sahib sahibane. Ini hari kedua vlog Ariski. Di saat ini kalau bisa dibilang hari terakhir puasa ini sahib sahibane ya, karena ini kan tanggal 9, berarti besok sudah lebaran. Mungkin video ini uploadnya pada saat lebaran, tapi video ini diambil sebelum lebaran, yakni hari terakhir lebaran. Kelas sahib sahibane hari ini seperti yang Ane sudah tahu kalau Ane bakalan bukber bersama keluarga-keluarga Ane lagi. Tapi yang gak kayak kemarin dong, kan kemarin kan aneh bukber itu kan aneh buka di jalan cuman pakai doa, tapi hari ini sudah proper, sudah kami booking tempatnya, jadi ya bukanya di tempat-tempat buka lah, gak di jalan lagi siapa-siapa. Ya mungkin aneh sekarang mau ke hotel dulu untuk ketemu sama keluarga aneh, terus baru pergi sama-sama dengan keluarga aneh. Oke lah, goodbye. Setiap hari hujan, hari-hari hujan. Oke lah sweep-sweepannya, sekarang Ane sudah sampai di hotel ya. Mungkin Ane mau naik bentar ke kamar dulu buat ketemu sama orang tua, terus baru turunin juga sudah jam. Udah jam 4:30 ya, mungkin habis ini langsung kita pergi ke tempat makannya ya. Sweep-sweepannya ini sudah mau buka puasa, jadi ya kita langsung aja untuk pergi ke tempat bukanya ya. Ini jam 4:30, mungkin sekitar 1 jam lagi baru buka puasa. Langsung aja kita OTW daripada nanti kita kena kemacetan ya, siap-siap aneh ya. Mau kemana ini kita ini? Mau buka puasa di mana? Enggak buka puasa di jalan lagi hari ini? Enggak ya. Kemarin buka puasa di jalan. Hari ini? Buka puasa di resto apa ini, saya? Java 9. Oke. Ya, sekarang ini kita langsung aja OTW ke Java 9. Ini kurang lebih sekitar 1 jam lagi baru buka puasa ya. Daripada kita nanti kena macet, mending kita OTW sekarang. Sebenarnya ini udah termasuk telat juga sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Semoga di jalan nggak terlalu macet dan bisa sampai tepat waktu. Oke, nanti kita lanjut lagi kalau sudah sampai di restoran. Oke. Sweep-sweepan yang akhirnya juga kita sudah sampai di tempat buka puasanya. Bisa puasa nggak ini, Sa? Puasa. Hah? Puasa. Hari ini nggak puasa. Besok. Hari ini tanya puasa apa enggak? Puasa berarti ini, Sa? Puasa. Udah berapa hari bolong puasanya? Empat. Kok bisa bolong pula lagi? Haikan. Oh, haik. Bapak puasa aman? Aman, insyaallah aman. Full? Full, kan belum pikir. Mau berapa hari puasa ya bolong? Mari. Ini sweep-sweepan ini berapa hari coba? Coba komen dulu. Berapa hari yang ini semua enggak puasa ini? Komen juga kenapa alasannya enggak puasa. Tapi kalau enggak betul-betul alasannya tuh enggak boleh, harus diganti ya. Udah ada makanan di sini nih. Sambil nunggu buka puasa. Bilang dulu apa? Buka puasa. Hah? Apa bukaannya apa ini? Spaghetti apa? Minumnya? Bapak makannya apa? Ini nasi goreng Jawa. Terus kok ada kurma di situ? Pesanan khusus. Pesanan khusus. Mama makannya apa? Mama baru datang. Teler di nasi gorengnya. Mama malam pasti teler. Eh, di sini aneh belum ada apa-apa ini. Aneh sepertinya makan pakai doa lagi. Ibu pesannya apa, Bu? Topik pesan apa, Pik? Ayam penyet. Pesan apa? Soto ayam. A few minutes later. Doa dulu, baca doa semua. Oke, papa belum. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Udah baca doa apa belum tadi nih? Udah? Langsung nasi goreng, Pak? Kurma langsung nasi goreng. Oh, langsung makan kurma. Loh, udah minum, Pi? Udah? Udah, sama kelewatan. Ibu udah minum? Ya, kelewatan, Bu. Pesan apa? Pesan soto ayam. Ini apa? Ini tahu berontak. Oh iya, belum liatin makanannya ya? Iya. Ini ada martabak bayam, spaghetti, nasi goreng, tahu berontak, risol, tahu berontak. Tadi makanannya apa? Ini soto? Ayam. Ini soto ayam. Itu tadi? Sama semiga. Oke. Ya, seperti yang Ane sudah bilang, kalau Ane buka puasanya itu kan nggak pernah makan-makan berat, jadi makannya cuma gini-gini aja. Makan martabak bayam, bismillahirrahmanirrahim. Ini buka puasa terakhir ya, siapannya ya. Besok kita sudah lebaran. Enggak sih. Si enggak pesan. Ya. Harusnya tahu berontak ini pedes dia. Isinya enggak ada pedes gitu. Enggak ada pedes-pedesnya. Kita mau makan ini. Coba rasa kita pasti enggak pedes. Ya ini pesannya enggak pedes. Oh, pesannya enggak pedes. Kan ada ininya, ada sausnya. Enggak pedes sausnya. Loh, tapi biasanya pedes kalau pesan tahu berontak itu pedes. Amin makan nasi itu habis sholat tarawih. Iya, soalnya kalau di rumah buka puasa itu cuma gorengan. Oh, gorengan dulu ya. Nanti habis tarawih baru makan nasi. Nasi putih. Langsung makan nasi, Fik. Langsung makan nasi. Lagi. Tenggorokan coklat, Bapak. Tenggorokan coklat. Ini bungkus aja. Apa rasinya? Enggak ininya, enggak semangat dia makannya. Enggak puasa mungkin ya. Kok orang makan tapi enggak semangat ini enggak puasa ya? Enggak puasa ya? Hah? Coba klarifikasi dulu puasa apa enggak nih? Mana ada. Hah? Kasih jutek dikit gimana coba? Ya tumpah dong. Ayang beb makan satu lagi. Oh ayang beb. Ayang beb ayo makan satu lagi nih ayang beb. Kasih anak ayang beb aja. Udah selesai makan? Dia aja belum selesai makan satu lagi tau. Udah kenyang pak? Alhamdulillah. Udah kenyang pak? Kenapa? Persiapan besok. Persiapan besok Idul Fitri. Udah kenyang lah. Ini udah kenyang apa belum ini? Bu, kenyang bu. Gimana Pik? Kenyang? Ya mungkin segini aja siap-siapannya ya. Oh ya terima kasih juga Gita sama Ibu udah mau buka puasa hari ini ya. Terima kasih juga Topik udah pergi jauh-jauh ke sini. Ya mungkin segini dulu aja nanti. Nah itu, dengerin tuh. Terima kasih buat sohib-sohib Ane yang udah temenin selalu. Gitu ya Maya? Iya. Oke, nanti kita next ke hotel aja. Udah takbiran sekarang ya? Udah sampai Denisa? Udah. Malam ini gak kemana-mana? Gak takbiran? Enggak. Kenapa gak takbiran? Kenapa, Mak? Takbiran sendiri aja kita. Capek. Coba takbiran dulu lah.
Gimana takbirannya? Kiki aja. Gimana? Ketawa. Coba kasih tahu Instagramnya apa biar di follow. Instagram kan udah. Orang di follow nggak mau di follow back. Udah tuh, udah berapa? Udah diterima. 1000. Udah terima. Udah. Nggak private lagi. Oh nggak private lagi udah 1000 ya? Udah banyak. Instagram kasih tahu namanya apa? Ninisa Tifa. Nah, jangan lupa follow bilang. Jangan lupa follow. Like, comment dan. Subscribe. Nah, bagus. Hey, swipe aneh. Sekarang kita udah sampai di hotel. Apa mau istirahat hari ini? Gak kemana-mana lagi? Ya? Gak kemana-mana lagi? Gak? Denisa? Gak kemana-mana? Kenapa? Kok udah jelek kali mukanya? Mana ada enggak lah, biasa aja. Oke, ya mungkin kita masuk ke kamar dulu, juga udah malam, mau istirahat. Karena besok kan kita harus sholat Idul Fitri. Oke? Sohib-sohibannya mungkin segitu dulu aja untuk video kita hari ini. Ya, video-video apa ini namanya? Vlog, mini vlog. Ya, pokoknya vlog-vlog gitu lah. Dan juga Rizky kan belum pernah bikin vlog, jadi ini pertama kali kan harus dimaklumi gitu ya, sohib-sohibannya ya. Ya, semoga ente-ente semua bisa terhibur dengan videonya. Kalau ente suka dengan video ini, jangan lupa like dulu video ini. Jangan lupa subscribe juga. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya. Ya mungkin segitu dulu aja sohib-sohibannya, karena ini juga keluarganya mau istirahat persiapan untuk besok sholat Idul Fitri. Karena untuk di malam sendiri sholatnya itu dimulai jam 5:30. 5:30 itu udah mulai sholat, berarti kita standby-nya itu jam 5. Jam 5 itu sudah di masjid biar kita dapat tempat. Kalau jam 5:30 datang gak dapat tempat nanti gitu sohib-sohibannya ya. Ya okelah, segitu aja juga. Anu mau pamit, mau pulang dulu, mau istirahat biar besok juga bisa sholat Idul Fitri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin.